Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggal akan kubuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, channel Undang Stone, broker bacaan paling kece, paling ganteng se-Indramayu. Oke omku, kali ini saya tampilkan bacaan doko preset. Mungkin omku baru dengar atau memang sudah pernah dengar apa itu bacaan Blue Z. Bacaan Blue Z itu sama omku, sama-sama doko. Kaliannya itu di Pulau Majiko, tapi agak berbeda dengan Majiko omku. Mulai dari warna birunya dan seratnya pun memang berbeda dibanding dengan bacaan Majiko biasa omku. Bacaan Blue Z ini cenderung warna birunya lebih mencolok omku. Kalau omku perhatikan, bacaan doko Blue Z ini warna birunya seperti warna biru api, api biru ya om ya. Cantik. Cuma untuk bacaan doko Blue Z itu tidak bisa bersih omku, karena memang sudah karakternya seperti itu. Karakter bacaan doko Blue Z itu mengandung mangan dan tembaga omku, sehingga membuat bacaan doko Blue Z ini tidak bisa bersih omku. Seperti omku lihat, bacaan Blue Z ini tetap tembus omku, tapi tidak bisa bersih. Materialnya sangat keras sekali dan bila digosok itu udah jaminan kinclong, melebihi bacaan doko biasa omku. Tidak kalah indahnya omku, bacaan doko Blue Z ini juga memiliki warna biru yang menawan serta corak-corak yang indah omku. Biasanya kolektor batu akik pancawarna atau kolektor batu akik motif, mereka lebih cenderung lari ke Blue Z omku, karena kebanyakan bacaan doko Blue Z ini memiliki warna dan corak-corak yang unik omku. Jadi jangan sampai ketinggalan yang belum punya koleksi bacaan doko Blue Z ini omku. Silahkan di order, harganya pun masih kisaran ratusan omku. Untuk detailnya silahkan omku chat di WA saya yang saya cantumkan di deskripsi. Dimensinya sangat jumbo-jumbo omku. Bacaan Blue Z yang saya punya ini dimensinya besar-besar, cocok buat omku semua yang hobi dengan jumbo. Ada lostun dan juga ada yang sudah naik ring omku. Silahkan disimak sampai selesai omku. Siapa tahu minat dengan bacaan doko Blue Z ini. Oke omku, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang bacaan doko Blue Z. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang doko-doko, macam-macam doko yang ada di Indonesia atau di Pulau Bacan khususnya. Terima kasih omku sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacan Mania, mantap.